selesai itu nggak digerakkan perakan. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam, jangan langsung berdoa, berzikir 3 kali paling tidak, itu namanya senantiasa kita minta ampun dulu baru berdoa. Kalau baca sampai zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Diteliti orang zaman kini, ternyata tulang punggung itu kok berangkai-rangkai. Mereka jumlahnya sampai tulang ekor jumlahnya 33. Ini ternyata diteliti kini kok bahwa tulang punggung itu ini jumlahnya 33. Nah, sudah berzikir mereka berdoa. Yang wajib berdoa ini bu, terus terang baik. Yang wajib bahasa Arab, yang harus bahasa Arab tidak baca tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Batas ini tidak baca tidak dicatat harus bahasa Arab. Harus bahasa? Nah, sudah itu baru tidak bahasa Indonesia boleh. Jangan langsung bahasa Indonesia. Nah, sebanyak-banyak doa, Allah lebih suka doa yang hambanya agak memaksa, agak membalas, bukan dosa insair. Yang kadang-kadang berpantun-pantun daya. Ya Allah, semoga asik. Iya. Lah pakai kecil-kecil penyeredeng pulau lah. Doa ini baik, biasa-biasa baik. Tidak, doa itu biasa-biasa berlama. Ustaz pulau lagi. Sesungguhnya daku yang kamu ngerakai. Berhenti lagi. Tapi Allah lebih suka yang doa itu yang namanya senang memaksa. Dengan memaksa itu dengan kekusutan hati Allah. Allah ya Allah. Sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat. Ya Allah. Sampaikan salamku kepada ayah ibuku di alam Allahmu. Salam aku selaku anak ya Allah. Semoga aku dapat mengibadahkan engkau ya Allah. Sampaikan salamku kepada ayah ibuku di alam Allahmu ya Allah. Sampaikan bahaya malam aku ya Allah. Aku bermohon bulan penuh ampunan agar segera datang. Ampuni dosa ayah ibuku ya Allah. Karena nanti tidak indah surga itu ya Allah. Seandainya engkau tetapkan aku menjadi penghuni surgamu ya Allah. Tidak indah surga itu kalau tidak kulihat wajah ayah ibuku di surga ya Allah. Tidak bertemu aku pada ayah ibuku sementara orang lain bersama ayah ibunya ya Allah. Aku cemburu kepada mereka nanti ya Allah. Selagi ayahku di kandung badan, selagi nafasku ada, aku bermohon kepada bersama suamiku, bersama anak keturunan ayah ibuku ya Allah, bersama-sama dengan rahmat dan ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Tak pantas aku berdoa ini ya Allah, tapi aku berpikir kemana aku tadahkan doa ini, kemana aku lakukan doa ini ya Allah. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang kusembah. Boleh Allah itu disenang dipaksa daripada doa yang kau ucapkan dengan tanpa hati. Ada doa tanpa hati, kadang-kadang terucap ini. Ya Allah ya Tuhan, serah terima terima tidak boleh. Waktu dulu, tidak terima terima tidak boleh. Jangan demikian lah, berdoa lah. Ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan senantiasa bertekad tersebut. Kita biasanya kalau maghrib sudah maghrib ada sholat rawatib ya. Sudah isya ada sholat sendiri ya. Sudah subuh tidak ada sholat sunnah sampai timbul waktu duha. Sudah asar kita bisa yang asar entah lagi. Sudah asar tidak ada lagi sholat sunnah. Jangan sebenarnya sunnah apapun no sholat sunnah sendiri dalam tubuh waktu diperiksa amalan kita
tapi macam-macam pola gerak, macam-macam pola. Tapi tidak seluruh pola itu harus sudah tumbuh. Ini yang kami sampaikan kembali dulu pada kesempatan kita ini kebiasaan yang kita lakukan ini. Namun kesempatan kami dengan hari yang mulai berlanjut, itu tidak tahu siapa yang masih duluan antara itu. Termasuk kami ini Pak Lurah, kita tidak tahu di ibu ketua kita siapa yang masih duluan. Apalagi kami kita tidak tahu. Ibu sekalian majelis yang kami hormati, bahwa kami hari tanggal